Album merah atau album juga sih, nggak apa sih. Hai Ron, selamat. Halo, juga. Gimana kesan-kesannya nih bisa manggung lagi di Jakarta Fair Kemayoran? Alhamdulillah, sangat senang sekali bisa hadir di sini. Saya bukan hadir sendirian, saya Ron Komar dengan kawan-kawan ini sekalian. Saya boleh perkenalkan, betul? Saya Ahmad Tokan di gitar. Saya Jansen di keyboard. Saya Nusri Wora di keyboard juga. Saya Andre di drum. Kalau menurut kalian stage-nya Jakarta Fair sendiri gimana? Stage Jakarta Fair sendiri gimana? Oke banget, karena kami selalu senang hadir di Jakarta Fair karena selalu. Mungkin udah ada bawaan gitu untuk jalan-jalan di Jakarta Fair? Udah beli sesuatu? Kita dapat bawaan apa tadi ya? Dapat sesuatu. Sponsor. Sepatu. 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 Menurut kalian event Jakarta Fair sendiri gimana? Menurut kalian semua event Jakarta Fair sendiri gimana? Oke sih, kayak yang saya sebut sebelumnya. Oke ya. Seru. Seru, mantap. Kalian ditunggu untuk di Jakarta Fair apa nih? Untuk penontonnya? Penontonnya sih. Ada lagu baru kan? Ada beberapa lagu baru dan bahkan ini mungkin kami absen 3 tahun ya. 3 tahun terakhir 2019. Boleh dong ajak-ajak aja untuk yang belum datang ke Jakarta Fair bisa datang. Oh, ya berapa ya? Jakarta. Ya, Om Ros Mamat. Arti kata Jakarta Fair buat Ras apa sih? Arti kata Jakarta Fair buat saya. Yang tadi udah 3 tahun enggak manggung di sini kan. Ini semacam silaturahim untuk kawan-kawan insan reggae yang di Jakarta dan juga sekitarnya dan bahkan di tempat lain. Pokoknya di tempat kita di mana kita merapat setiap tahun. Dan alhamdulillah tahun 2019 ini kita bisa merapat lagi karena sudah sekitar absen 3 tahun terakhir 2015 dan kalau tidak salah pertama kali kami manggung itu 2007 atau 2008. Jadi hampir setiap tahun kita main sini. Cuma hanya ya 3 tahun belakang absen dulu karena masih lagi tour di Eropa. Tapi malam ini kita akan lepaskan rindu. Terus kalau melihat Jakarta Fair yang perdagangan sebesar di Asia Tenggara ya. Kalau Ras seperti apa sih melihat acara ini? Kan ini perdagangan nasional yang terbesar di Asia Tenggara kan. Jakarta Fair. Melihatnya seperti apa sih? Keren dan juga menunjukkan buying power untuk bangsa Indonesia sendiri. Apalagi menunjukkan kali ini Jakarta Fair adalah salah satu event terbesar untuk perdagangan untuk bisnis di Asia Tenggara itu. Menurut saya sih sangat keren sekali mereka untuk menunjukkan buying powernya di Indonesia. Selain bernyanyi, mengisi panggung besar di Jakarta Fair, apa sih yang dicari di Jakarta Fair sendiri kalau zaman kecil sampai sekarang? Kalau dari dulu, paling sepatu. Sepatu, biasanya ya. Sepatu? Ya, terus sepatu. Kalau habis dari panggung, seperti apa sih yang akan dicari? Maksudnya, kalau habis mengisi panggung besar di Jakarta Fair, apalagi yang dicari dari selain sepatu? Paling produk-produk kayak kopi, semacam itu saya sudah mencoba kopi. Antara sepatu atau enggak kopi yang saya sukai sebagai harapan buat Mas Ras ketika udah 3 tahun tidak mengisi Jakarta Fair terus sekarang juga kembali lagi untuk mengisi Jakarta Fair harapannya seperti apa sih? Harapannya semoga rindunya terbayar lah. Itu yang saya sebut, rindunya terbayar.